Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kira-kira Mas Junid mau serakatan kemana ya? Dilihat dari jalannya saja, sudah menantang sekali. Daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita ikuti keseruannya. Halo guys! Halo guys, bertemu lagi bersama saya Junet Serakatan di channel CMK Picture bersama kameramen saya Mas Komo. Oke, hari ini kita di suatu wilayah, masih di wilayah Bojong guys. Kita akan jalan-jalan ke wisata, namanya wisata Prabalintang guys. Di situ banyak sekali pemandangan-pemandangan yang individual dan sangat indah sekali guys. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung aja jalan ke situ. Oke. Kebo juga guys, bagus banget itu. Mungkin kebo itu lagi cari makan. Di sini namanya kerbau. Kalau Jakarta namanya kerbau. Iya, ya, benar. Yoi, penampilan Mas Junet sudah kayak traveler saja ya guys. Bawa-bawa two stel segala. Two stel kamera maksud saya. Tapi kok ikat pinggangnya masih kayak gitu aja ya guys. Pak, berapa bayarnya Pak kalau masuk Pak? Kalau tiket masuk 2.000 Pak. Oh. Tapi saya nggak pakai motor Pak. Nggak pakai motor tapi bapak nanti dibawa bayarnya. Oh, dibawa bayarnya Pak. Oh, terima kasih ya Pak. Ah. Benar dia cewek guys, ini guys. Pak, di sini bayar lagi, Pak? Ya. Tadi katanya udah. Karena bayar parkir. Oh, parkir doang. Parkir. Tapi saya
jalan kaki nggak bawa motor. Oh, gaya. Gak punya bisa parkir. Gak punya duit juga, Pak. Jadi langsung. Pakai tempe aja nggak, Pak? Tempe. Gimana? KTP. KTP tempe, Pak. Oh, tempe. Oh iya, KTP itu tiga guru, Pak. KTP. Ini tempe banyak. Ini, guys. Mentah atau matang? Ini udah matang, Pak. Cuma belum digoreng. Aduh, ada-ada aja Mas Junet. Padahal kan bayar tiketnya 7.500, kok jadi pakai tempe sih Mas Junet, Mas Junet. Ada-ada aja kelakuannya. Hari ini saya udah di Prabalintang. Oke, di atas saya ada bintang. Mungkin lintang itu adalah bintang, Praban itu hutan. Oke, daripada kalian penasaran apa sajakah di sini, kita langsung aja ikutin saya jalan-jalan. Wah, di sini ada Yusuf nih. Guys, di sini ada rumah. Cuma kalau rumah itu ada atapnya, ini nggak ada atapnya. Berarti kalau hujan teles lah ya, atau teles itu ibaratnya basah. Mungkin kita akan bisa naik dulu ya Mas ya. Di sini juga kelihatan tuh ada danau juga guys. Bagus banget ya, asli ini sangat bagus sekali guys buat liburan juga guys. Namanya wisata ya buat liburan. Ah, di sini ada apa sih? Like katanya di sini. Indah banget asli, indah banget ya di sini guys, indah banget ini. Intinya indah guys. Guys, ada jembatan. Ada jembatan gantung guys ini. Ada juga guys lagi foto-foto guys cewek-cewek cantik. Mungkin kita bisa lewat dulu guys. Biar kita biar saya ikut ke foto guys. Misi Mbak, boleh foto-foto enggak, Mbak? Boleh. Foto bersama, Mbak? Enggak mau. Enggak. Kita lanjut aja guys. Enak banget guys. Enak banget di jembatannya bisa giyuk. Di sini itu banyak keseruan-keseruan banget, guys. Yuk, sini lagi, guys. Kita ikuti jalan-jalan saya aja dulu, guys. Di sini banyak keseruan-keseruan yang indah banget, guys. Oh, guys. Ada tambang, guys. Tambang itu tali, guys. Bagus banget ya. Gue coba dulu lah. Ini, guys. Coba-coba, guys. Gue banget, guys. Bajunya, ini kertek ya, guys. Banyak, bener. Guys, bagus banget yakin. Bang, boleh main enggak, Bang ya? Boleh main bareng ya? Iya. Ya, guys. Jajatan dulu, guys. Ibu, apal banget deh kagu. Aku ajarin dong gimana caranya. Caranya kayak gini nih. Kayak mana? Ini kayak gini. Oh iya, terus. Terus ininya naik kayak ya. Gini. Ini kayak gini naik. Oh. Hati-hati dong, Mas. Gue baru ngebet ini. Tadi kayak gini ya kan, muncul-muncul kan? Iya. Kayak gini. Iya. Terus kayak gini. Iya, terus. Aku enggak bisa, guys. Gue enggak bisa, guys. Seperti ini nih. Coba lihat. Kok kabinnya kotor. Aduh, bagus banget ya, Kren. Oke, ya terus naik terus. Iya, gue. Iya, bisa. Ya, keren. Yes. Makasih ya, guys ya. Iya, guys. Makasih. Ayo guys, lanjut. Ada keseruan-keseruan, banyak keseruan-keseruan yang sangat indah sekali guys. Rintang-rintangnya sangat berbeda dan individu banget guys. Ikut saya aja. Oke
apa guys, di sini ada danau, kita akan melurusi danau-danau, lihat-lihat danau, bagus banget guys. Woi, Mas Rai. Lepas mana guys? Lu dari kemarin di sini guys. Barusan. Gua kaget banget di sini ada kepanik juga lagi duduk. Ngundang-ngundang gua atau manggil-manggil gua. Kita ke situ yuk lihat-lihat pemandangan-pemandangan. Mau kemana Mas Zenit? Jadi mau lihat pemandangan-pemandangan Perbalintang guys. Oh. Yuk kita lihat yuk. Mengenal tadi di sini. Gua barusan aja ke sini. Oh, sama siapa sih? Sendirian. Kok enggak ada gua? Ya, lu yuk. Taunya sibuk sih. Ada rumah pohon guys. Masuk yuk. Oh guys, di sini sangat bagus sekali guys. Di sini kayak ada gimana ya, tempat apa ya, kayak sosok elang. Apa namanya apa sih? Pohon apa ini guys? Oh ini pohonnya bagus. Jangan mas, ntar ada ular mas. Bagus banget. Kita lihat ke bawah yuk, danau yuk. Kas. Ini bagus banget yakin. Jadi di bawah ada kayak ada empang ya Mas Unit ya? Itu danau guys. Oh danau. Iya danau. Jadi danau Prabalintang ya Mas Unit ya? Iya danau. Oh banyak ikannya Mas Unit. Banyak ikan Mas Unit. Buat mancing kayaknya seru ya Mas Unit ya? Mancing banget. Emang ada ikannya mancing? Itu tadi yang kecil-kecil. Lu drogin aja. Bagus banget ya. Bagus banget. Gua baru pertama kali kesini Mas Unit. Gua juga baru kesini. Tadi gua ya masuk bayarnya pakai apa? Pakai tempe. Beneran Mas Unit? Serius asli. Terus tempenya dikasih? Dikasih loh buat bayar. Gila. Ini airnya bagus banget. Oh, namanya hijau ya Mas Unit. Danau ya Mas Unit. Ini buat lo boleh enggak ya? Jangan Mas Unit. Bahaya Mas Unit banget. Indah banget ini pemandangan dari atas itu. Banget ya Mas Unit ya. Oh, ada pink juga di sini. Lihat atasnya dulu ya. Terima kasih banyak ya guys sudah mengikuti video Mas Junet sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu keseruan Mas Junet lainnya ya guys. Sampai jumpa, bye bye. Itu pengalaman saya baru masuk wisata Prabalintang. Saya juga baru mengenali lingkungan Prabalintang sini. Banyak hal yang keren banget guys, indah banget intinya lah ya. Oke. Terima kasih udah nonton saya Junet Rakata. Saya Pani. Tetap di CMK Pictures. Jangan lupa subscribe, like dan komennya guys. Jangan gak ketinggalan juga mas kamu. Kameramen. Thank you guys.